Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengumumkan bahwa tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dapat meresepkan atau memberikan obat dalam bentuk sediaan cair atau sirup. Berdasarkan pengumuman dari BPOM RI terhadap 133 jenis obat pada lampiran 1 dan 23 merek obat pada lampiran 2A. Tenaga kesehatan juga dapat meresepkan atau memberikan obat yang sulit digantikan dengan sediaan lain, sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 sampai didapatkan hasil pengujian dan diumumkan oleh BPOM RI. Untuk informasi mengenai merek obat yang telah dinyatakan aman, Anda dapat melihatnya di website BPOM di www.pom.go.id.